Coba kamu jujur, Vini dari siapa? Kayaknya kan kamu yang lihat. Kamu jujur siapa? Kayaknya Masan deh, Pak. Masan itu. Nah, ini parah nih. Balikin dah. Nggak mau. Balikin. Ini jangan dong. Gipen, Ci. Bagiannya gipotin. Kamu mau terima dari mana? Ini aku nanya nih, aku ngomong masih pelan ya. Kamu bisa bedain awan kalau lagi tegas gimana? Ini kamu mau, ini mau kamu terima? Sayangnya dibalikin ya. Kalau kamu gimana? Saya ikut-ikutan lu, diam. Lu yang terima. Kamu balikin itu atau karyawan kamu kafe aku pecat. Pilih mana? Ya jangan lah, masa gara-gara tes dipecat anak orang? Ya iyalah, gara-gara dia terima. Ya kan dia cuma terima doang. Dia cuma terima doang. Karyawan yang benar. Udah jam 8 malam. Sebenarnya ini tuh pranknya dadakan sih, karena pulang kerja tiba-tiba aku ditodong sama Asan untuk bikin prank ini. Jadi kalau misalkan kalian kesel nonton prank ini, tolong salin Asan ya guys, jangan salin aku minta maaf. Nah, sekarang suami aku udah di atas, dia lagi banyak kerjaan, lagi ngetik RAB untuk pembangunan kantornya Kak Ica. Jadi dia lagi sibuk. Nah, sekarang aku tuh disuruh bikin prank ini sama Asan. Ceritanya nanti skripnya guys. Jadi ceritanya itu nanti ada karyawan aku yang datang nganter kado dari mantan aku. Kaki, sini. Ini kado dari mantan aku ceritanya. Jadi yang ini tas Dior, yang ini satu lagi tas Givenchy. Tapi paperbacknya hilang karena aku kemarin beli nggak pakai paperback, nggak pakai box gitu. Aku belinya dari online. Nah, ini nanti ceritanya dikasih sama mantan aku. Terus ntar Junanya, kita nggak tahu sih Juna ekspresinya kayak gimana. Apakah dia bersyukur karena ada orang yang mendonasikan tas branded ke istrinya gitu kan? Kita nggak tahu. Kamu di luar dulu nanti pas saya panggil baru. Nanti standby ya, Pi? Iya. Nanti aku mau sambil makan dulu. Nanti pas aku udah lagi makan, aku bakal panggil suami aku turun ke bawah. Terus ntar disitulah pranknya dimulai. Ini makanannya dari dapur Masinta. Promosi dikit ya guys ya, siapa tahu videonya viral. Ini makanannya enak banget, jadi mertua aku itu jual makanan-makanan rumahan. Sekarang menunya tuh ada 5. Yang sekarang mau aku makan tuh ada ayam suwir. Ini ayam suwir. Terus juga ada cumi asin, ini favorit aku banget, cumi asin enak banget. Terus juga ada udang saus padang. Terus 2 menu lainnya lagi, tadi udah habis buat makan siang, cumi hitam sama yang kemarin aku makan balado udang mantu. Jadi ini menu yang bisa kalian pesan, nanti ordernya via DM Instagram. Aku udah lapar banget, ini udah jam makan malam, suami aku telepon dulu kali ya. Apa aku panggil ya? Panggil dulu kali ya. Ya? Gak nyaut ya, kita telepon aja. Makan malam? Udah dipanasin. Sini ya. Makan. Mau apa? Mau pakai buat cabai ya? Oke. Makan biasanya makan suka pedes. Makan yang ini. Ini level 5 guys, kamu bisa makan level 15 itu berapa? 30 kuat sih pedes. Kamu gak pakai apa ya? Makan pakai udang deh. Mama aku nelfon. Assalamualaikum. Hai moms. Tasa makan dulu, nanti telepon lagi ya. Assalamualaikum. Gak banyak-banyak, ayang. Iya, Bu. Kayaknya lubangnya. Oh. Mbak, ini makanan tuh udah kemarin padahal ya, masih ini loh, masih awet. Ini makanan kalau misalkan dimakan di bawah keluar negeri juga awet ya. Memang lagi aku tes sih. Aku semua mates kan. Hanya banyak pesan luar kota. Aduh, mau ngeces. Banyak pesan luar kota, cuma aku belum berani gitu loh. Oh. Pesan yang berhasil ya. Tapi nentokan nama dulu dia ada ciri khas itu loh ya. Tawain kok ini namanya mana gitu ya. Cumi hitamnya gila, enak banget.
Emang kamu favoritnya yang mana? Ayam sulit sama berarina. Itu nggak ada sih, bisa. Tapi masakan aku tuh juga gitu ya. Kayak kalau aku yang masak tuh, oh ini tadi yang masak nih gitu ya. Aku mau bikin batu tuh mau masak. Halo? Ya? Apa-apa, Kapi? Bentar, apa? Halo, halo? Halo, ini ada yang nganterin paket. Oh, yaudah, antar ke rumah aja. Buat saya? Iya, buat ibu katanya. Oh, yaudah, antar ke rumah aja. Tolong ya, Vi. Ya, yes, Bu. Kasih. Kapi ngapain ya? Apa? Kapi ngapain? Katanya ada yang antar paket. Mama bisa besok ya? Biasanya ada paket. Ada paket buat aku. Biasanya kalau masuk kantor nggak di telepon. Ya nerima kafe, tinggal kafe kali di rumah, di kantor. Bukan, maksudnya di sana ada di kantor, nggak pernah di kantor. Tahu? Urgen kali paketnya takut basi. Udah pecah. Nggak sedikit. Allah. Ya lo? Oh iya bentar-bentar, bentar ya. Mi? Iya? Bukain pintu. Oh iya kak. Udah kafe di depan. Kafe. Isi bu. Ada yang ngantung paket ini. Apa ini? Tas kayak ini. Ada 2 paket. Siapa yang ngirim? Nggak tahu. Dia orangnya tertutup sih tadi pakai helm. Katanya ini buat Tasya. Kamu tes lagi? Enggak sih. Endorse? Gak mungkin endorse dia. Kok juga belum buka endorse-nya apa? Yang nganter siapa? Nggak tahu pak. Dia pakai masker, pakai helm. Ini diantar pakai Gojek? Enggak. Jadi? Kayaknya bukan Gojek sih, Bu. Soalnya motornya motor-motor Ducati gitu. Hah, Ducati? Bukan Gojek dong? Bukan. Wah, bagus banget. Tampangnya kayak artis-artis gitu. Emang kelihatan tadi kata kamu pakai helm? Kelihatan emangnya? Kelihatan. Putih. Oh, putih. Gagal, Bu, orangnya. Masa sih? Kurir kali? Bukan. Bagus ya, sayangnya? Ini defensi yang aku pengen beli itu loh. Ya bagus sih, tapi siapa yang ngasih gila. Bagus deh. Ya buka-buka aja itu deh, siapa dulu. Kamu mau terima dari stranger, barang mewah loh. Hei bagus, ini Dior tuh masih udah pasti pakai pita. Terus-terus Pi, dia ngomong apa aja Pi? Wah jatuh lagi entarnya barang. Masih ada barcode-nya, masih ada price tag-nya, gila. Baru ini, baru. Cium. Baru, bu, baru. Cium. Baru kan? Dari siapa? Kamu buka-buka aja. Kamu menerima barang branded dari orang lain. Iya, gratis. Hah? LV siapa dulu? Ya, tapi kan ya udah, nos. Nggak peduli juga sih siapa. Ya, harus peduli lah. Ya, siapa itu orang yang nerima kafe? Kalau orang ngasih siapa pun itu harus jelas dari siapa. Kamu nggak pengen berdiri di situ, duduk aja. Oh, ya, bu. Mimi, ambil minum, Mi, buat kafe, Mi. Bagus ya, Pi ya. Cocok nggak? Cocok nggak? Kalau saya pakai gini cocok nggak? Ini nggak kayak tangan tadi ah. Kayak gini. Cocok. Bagus. Nggak gede ya? Nggak. Bagus ya? Bagus, Bu. Kayak, hai, Beb. Gitu. Kayak? Kamu girang banget ya. Padahal belum jelas dari siapa. Nggak apa-apa ya. Ini parah. Bagus, habisnya ini. Tos. Kan sayang kalau misalkan nggak diterima. Ya tapi harus tahu dulu lah. Emang dia bilang apa aja tadi? Katanya gimana kabar Tasya, baik-baik aja kan? Ya. I miss you. Masa sih? Iya beneran. Kok kamu kesem-sem sih? Dari siapa emangnya?
Saya nggak tahu dia nggak nyebutin nama bu. Masa kamu nggak nanya namanya siapa? Siapa namanya coba? Saya udah tanya dari siapa mas. Udah terima aja. Ini bukanya buat Tasya. Kamu tahu nih harga ini tas tuh harganya 45 juta loh. Kalau yang ini aku belum buka nih dalamnya kayak gimana? Kamu neteng-neteng barang dua ya, barang ini hampir 100. Tadi kan dia stranger. Terus mau kamu terima? Ya, ya kan dia menolak aku. Berarti kan bukan strangers. Hah? Iya dong. Iya kan? Coba kamu jujur ini dari siapa? Kayaknya kan kamu yang lihat. Kamu dari siapa? Kayaknya mantan deh pak. Mantan itu. Ini parah nih. Masa sih? Ya kayaknya. Gak mungkin kan mantan gue gak ada yang kaya. Bisa aja. Tapi udah dunia berputar sih. Kemudian iya. Mungkin ya. Mungkin. Udah balikin aja. Soalnya mau terima dari mantan. Aku kan terima barang dari mantan, aku boleh. Ya tergantung barangnya apa dulu. Ya pasti buat aku lah. Ya buat kamu kan bisa dijual. Ya berarti itu kalau aku itu dijual sih gak apa. Gak mau, kedua. Aku mau pake. Emang gue nih, sayang loh kalau jual loh. Be! Pegang-pegang. Bagus sih, balikin, balikin sih. Balikin dah. Enggak mau. Balikin. Ini jangan dong. Gipen, Ci. Bacanya gipen. Kamu mau terima dari mana? Ini aku nanya nih, aku ngomong masih pelan ya. Kamu bisa bedain aku kan kalau lagi tegas gimana? Ini kamu mau, ini mau kamu terima? Sayangnya dibalikin ya. Kalau kamu gimana? Saya ikut ikutan lu, diam. Tidak terima. Maksudnya kalau lu tahu itu dari mantannya, lu gak usah terima. Tahu lah, bos udah punya suami juga. Sayang gak? Hah? Kurang mahal. Jadi saya pulang pak. Jangan lu duduk. Karena lu yang lihat, lu yang terima. Maksudnya lu gak usah terima tadi. Ya mau gimana sih, orang mau ngasih barang masa gak dibolehin? Ya, bisa aja dia fans gitu, dia ngefans sama aku sekarang. Kan dia tuh mau mantan, udah jelas. Ya kan kayaknya. Belum pasti, semua itu abu-abu.